Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yayun Azkia, NIM 07021-3820-25150, mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Randi Esos Emsos. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka ujian tengah semester dengan tema kelompok kepentingan. A. Pengertian. Kelompok kepentingan atau interest group adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. B. Latar belakang. Interest group, setiap individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan dalam suatu negara. C. Jenis-jenis kelompok kepentingan. 1. Kelompok anomik. Kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Kelompok anomik ini tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, sehingga kelompok ini sering tumpang tindih atau overlap dengan bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional seperti demokrasi, kerusuhan, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok non-asosiasional. Kelompok non-asosiasional ini adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota kelompok ini. Bersifat sukarela dan tidak terorganisir secara rapi, contohnya Persatuan Warga Batak di Jakarta. Yang ketiga, kelompok institusional. Kelompok institusional ini adalah kelompok yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, dan fungsi sebagai artikulasi kepentingan, contohnya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang terakhir, ada kelompok asosiasional. Kelompok asosiasional adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal dan memiliki prosedur yang teratur untuk memutuskan kepentingan dan tuntutan. Contohnya, Ikatan Dokter Indonesia atau yang sering dikenal dengan IDI. Faktor penting dalam menciptakan efektivitas kelompok kepentingan ialah kemampuan untuk mengarahkan dukungan atau support tenaga dan sumber daya anggotanya.